Kementerian Pendidikan terus komited mengurangkan jurang pendidikan di pedalaman Sabah dan Sarawak dengan memberi fokus utama kepada sekolah-sekolah daif. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yakin pelaburan asing langsung FDI dari Jepun akan melebihi RM30 bilion, susulan keyakinan tinggi dari pelabur negara itu terhadap Malaysia. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyuarakan hasratnya untuk menyerahkan pucuk kepimpinan kepada timbalannya, Lawrence Wong, sebelum pilihan raya umum PRU akan datang. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.